terkait surat himbauan Dewan Pers kepada instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak 28 Desember 2018 silam, sejumlah wartawan yang berasal dari berbagai media dan organisasi kewartawanan yang ada di Sumatera Utara gelar diskusi publik dengan tema Surat Himbauan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Membungkam Kemerdekaan Pers yang dilaksanakan di Gedung Binagraha Bapeda, Sumatera Utara. Pakar Hukum Tata Negara Mirza Nasution yang hadir menjadi narasumber tunggal meragukan independensi Dewan Pers. Pasalnya surat himbauan Dewan Pers harusnya diberikan kepada setiap perusahaan media dan bukan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mirza Nasution juga menilai akibat surat Dewan Pers tersebut terjadi polemik di kalangan wartawan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dewan Pers memberikan himbauan atau anjuran kepada organisasi pers yang ada supaya bisa berbenah, bisa mengikuti persyaratan hal-hal apa yang dibuat oleh Dewan Pers untuk profesionalisme para jurnalis misalnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua FPII Sumatera Utara Muhammad Arifin yang mengatakan surat himbauan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak tepat sasaran alias salah alamat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.